Hail Nice People, kembali lagi bersama saya, Baby Pants. Selasa, 16 Juni 2020, ada di kediaman guru saya. Ya, diundang untuk mengambil paket sembako untuk 70 keluarga ya, yang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan sembako. Bersyukur, luar biasa. Ruang tamu jadi gudang. Pagi, Pak Tony. Selamat pagi, salam. Ya, ini sembako ya, silakan nanti dibagi kepada siapa yang memang memerlukan. Iya. Iya. Ya, jadi ya, hari ini hari Selasa, 16 Juni 2020, kami menerima 70 paket sembako untuk 70 keluarga dari keluarga Bapak Handoko Supranoto bersama Ibu Ekarina dan anak-anak dan keluarga yang berkenan untuk ikut serta merasakan betapa hebatnya penderitaan masyarakat yang benar-benar tidak mampu karena pandemi ini. Kiranya pemberian ini menandakan kebaikan buat masyarakat. Dan Pak Handoko Burina panjang umur, sehat, kuat. Amin. Terutama dijauhkan daripada COVID-19. Amin. Ya, Brian, Lixi, Michelle diberkati Tuhan. Amin. Dan terutama PT Aga Jaya selalu kuat, jaya. Amin. Menghadapi era yang sulit ini. Amin. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati dan salam. Ya, Selasa 16 Juni 2020 Emil Safan yang bersembako di rumah Bapak Handoko Supranoto. Saya marah kalau minta reimburse. Ya, ini sebenarnya ajaran daripada guru kita, Pak Handoko, bahwa integritas itu penting. Integritas itu penting, bahwa apapun namanya harus tercatat, terdokumentasi. Ya, supaya kita bisa bertanggungjawabkan baik kepada donatur maupun kepada Tuhan. Itu penting sekali. Ya, itu penting. Jadi konsisten, komitmen, responsibility. Ya, men. Kalau udah responsibility ya udah jujur apa itu lah. Iya, siapa punya. Nah, ini saya sih jauh lebih saya junior, tapi ya harus belajar juga sama Foxy juga gitu ya. Ya, jadi mitra dan sahabat, ini sebenarnya area ruang tamu bisa disuruh semua. Ya. Dari keluarga Bapak Handoko, kemudian penuh dengan barang-barang. Sembako, ada beras, ada mie instan, ada sarden, ada minyak goreng, ada lain-lain sebagainya. Ya, gula pasir dan lain sebagainya. Dan program berbagi kasih daripada keluarga Pak Handoko Supranoto dan PT Aga Jaya ini sudah dimulai daripada April, Mei, Juni. Ya. Dan sudah dibagikan kurang lebih 2.000-an paket baik di Jawa Tengah maupun di Jabodetabek dan sekitarnya.
ini amazing karena integritas itu kata dan perbuatan sama, bukan berkelebihannya. Saya pikir orang yang lebih kaya dari Pak Handoko itu banyak sekali. Betul, saya lebih bawahnya lah. Apalagi saya. Hati. Yang penting kaya hati. Ikhlas. Yang penting kaya hati, ikhlas, ya melayani, dan Tuhan tahu bahwa ada banyak orang yang menebar harta, tapi tidak berkekurangan, tapi ada banyak orang yang menghemat secara luar biasa. Mereka hidup dalam kesusahan. Betul. Ya, itu pesan Amsal. Mari kita sekalian, mitra dan sahabat, mari terus untuk peduli kepada sesama, apapun agamanya, siapapun mereka, apapun sukunya, tidak peduli. Karena kasih Allah turun untuk kita semua. Ritson Manyonyo, Bapak Handoko Supranoto, guru kami. Murid. Dari ruang tamu yang jadi gudang di Kelapa Gading. Kami berterima kasih, doa kami sekali lagi Pak Handoko sehat, kuat, umur panjang, Ibu Rina, anak-anak, mantu, usaha PT Gadai Kemasindo diberkati Tuhan. Terima kasih, salam jumpa. Salam. Salam. Bersama Ritson Manyonyo dan Bapak Handoko Supranoto, kami sudah ada di teras rumah. Membelakangi ada mobil Elsevan, Elf. Mobil itu juga dari rumah ini. Ya, itu pamer bukan, harus dikasih tahu. Ya, mengucap syukur kami sudah akan segera pamit meninggalkan rumah di tempat ini. Rumah ini dijagai oleh Tuhan. Amen. Sehingga kita semua selalu berbahagia. Handoko ada sedikit? Udah cukup lah. Terima kasih. Bentar, terima kasih Tuhan berkati Ibu Rina. Ya.